Hello guys, welcome back my YouTube channel, Jan Channel. Hari ini guys, activity kami di kebun. Kami mau tanam nanas. Nanas apa itu, Mak? Nanas Sarawak. Nanas pohon. Kita mau menanam di nanas. Kita mesti mau buka dia punya yang di hujung ini. Macam ini. Buka daun dia supaya akar dia mudah keluar akar di sana. Gimana dia keluar akar tuh? Di sana. Jadi kita mesti mau buka dulu tuh daun-daun deh yang lain guys. Oke guys, terus bersama kami. Sudah selesai kasih bersih itu nanas tadi. Jadi hari ini sekarang nih kita akan tinggung tempat dia di mana kita mau tanam itu nanas guys. Oke, terus bersama Jim Channel, jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Oke guys, inilah tempat kita mau tanam itu nanas. Cangkul-cangkul buka dia punya rumput guys. Beginilah rupa itu nanas yang sudah kena si bersih. Jadi di sini nanti akan keluar dia punya akar. Di sini yang ini di bawah akan keluar akar-akar dia. Sebelum kita tanam guys, kita buka semua rumput-rumput dan juga kita buat ini. Thank you.
siap tanam nanas. Semua ada 39 pokok. Dan ada 4 pokok lagi yang belum ditanam. Senang saja guys kita menanam ini nanas. Pertama kita buat lubang dan kita masukkan ini di dalam dan kita timbus kembali seperti ini jadinya. Oke guys, akhirnya kita sudah siap menanam ini nanas. Sudah siap guys. Jadi, guys, sampai di sini saja video kita hari ini, perkongsian saya hari ini. Nah, ini hasil kami menanam, ada 39 pokok saja. Tapi syukuri apa yang ada. Oke, guys, semoga video ini memberi manfaat dan juga dapat menghibur kamu. Oke, guys, kita jumpa lagi di video akan datang. See you.